What's up guys, welcome to my video. Banyak viewer aku yang tanya tentang hal YouTube. Jadi video hari ni tips untuk YouTuber lah. Kalau korang nak buat YouTube ke apa ke, korang boleh lah tengok video ni. Okay, dalam terms YouTube untuk monetize ada, dia ada bagi tahu untuk korang dapatkan 1K subscriber ataupun 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tontonan dalam tempoh 12 bulan. Macam mana tu? Adakah selepas 12 bulan kalau korang tak capai target tu, subscriber dan watch time korang hilang macam tu aja? So, layan intro dulu. Okay guys, seperti yang aku cakap tadi, kepada korang yang tak aktif dalam YouTube ataupun memang dah YouTuber, mesti tahu hal ni. Kebiasaannya ramai juga yang tahu. Korang perlukan 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tontonan kepada semua video yang korang ada untuk melayakkan korang menjadi YouTube partner program atau senang cakap lah masuk video dapat gaji. Okay, faham? Boleh? So, syarat tu dikatakan perlukan tempoh selama 12 bulan. Maksudnya 12 bulan tu macam mana? Ada yang ingat bila lebih 12 bulan, watch hour terus hilang macam tu aja. Dia tak macam tu, okey. Dia macam mana eh? Benda ni susah nak cakap. Aku tak tahu nak terangkan macam mana, okey. 12 bulan dia bergerak dia macam ni tau. Dia bukan 12 bulan. Dia bukan macam ni. Atau dia bukan macam ni. Dia macam ni. Alamak, memang tak faham kan? Okey, macam mana eh? Okay, let's say dalam tempoh 1 tahun, 12 bulan tu korang dapat mungkin 3,000 watch time. Okay, jadi korang tak dapat 4,000 watch time tu. Esok dah 1 hari bulan kan? Dah tahun baru, macam mana ni? Okay, korang kena tengok balik. Let's say pada 1 Januari tahun tu, hari pertama korang upload video tu, korang kena tengok watch time pada hari itu. Let's say hari tu korang dapat 1 jam watch time, watch hour korang ada 1 jam, dan apabila korang masuk 1 hari bulan tu, korang akan hilang 1 Januari tu yang lepas ni. 1 Januari tu ada 1 jam kan. Jadi total watch time korang akan jadi 2,999 jam saja, sebab 1 hari bulan yang tahun lepas tu yang ada 1 jam watch hour tu dah lepas, dah lebih daripada 12 bulan. So, korang boleh faham tak dengan cara aku sampaikan ni? Banyak orang yang tak faham tentang benda ni. Selain tu, contohnya macam mana aku nak buat lah? Macam mana aku nak cerita ni? Pening lah. Aku pun memang pening sangat nak cerita ni. Wah, aku dah macam Shoaib dah. Pening lah. Okay, dan kemudian apabila korang dah sampai 1 Januari tu, masuk ke Januari kedua. 2 Januari tahun baru ni. Okay, bermaksud segala watch time, tempoh jam tontonan yang ada pada 2 Januari tahun lepas tu akan hilang disebabkan dah lebih 12 bulan dan watch time yang baru akan masuk. Macam tu korang faham tak? Aku rasa benda ni korang dah start faham. Aku dah terangkan macam ni. Jadi korang kena ingat yang watch time takkan hilang serta-merta sekali jalan apabila masuk ke tahun yang baru ataupun dah lebih 12 bulan. Bermakna dia akan bergerak mana-mana hari atau jam yang dah lebih daripada 12 bulan tu akan hilang. Tapi yang masih dalam lingkungan 12 bulan tu akan tetap ada lagi. So, itu tips YouTube untuk hari ni. Korang boleh faham tak? Kalau tak faham, aku tak tahulah nak terangkan macam mana lagi. Okay? Tengok je lah ulang-ulang. Okay guys? Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. See you guys on my next video. Bye!